Jadi anak ulama, sahabat mungkin sebagian ya kadang-kadang keramat, tapi umat-umatan ya kadang keramat agak-agak orang. Tapi ya butuh tahu sidik-sidik untuk barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Umar masyhur. Pas perang Irak itu kan pasukannya kalah. Gara-gara ada pasukan tambahan dari musuh dari enggak tahu sehingga perang itu kalah. Teng Irak, ya Irak-Irak yang terkenal. Umar pidato teng Medina, penerbangan 2 jam dari Irak atau 3 jam. Penerbangan terusannya berapa jauhnya? Umar tengah-tengah khutbah muni ya Sariyah Al Jabal, hei pasukanku kamu harus berlindung gunung, di situ ada musuh. Itu semua yang perang di Irak itu dengar suara Umar. Ya, akhirnya berlindung, kita ini hampir kalah, andai kan tidak mendengar Umar. Akhirnya musuhnya kecewa, mergo penyerang mendadak jebule pasukan Umar iso berlindung. Nah, sing ngrungokno khutbah ya dianggap Umar piye karepe wong khutbah ora urut. Misale bar kakak sapa dikujuk ya Sariyah Al Jabal, mbok ya Sariyah. Ya, tapi setelah pasukan itu datang mereka cerita semua kita itu dengar suara itu ulama, sahabat terus bagian yo ya entuklah keramat sidik-sidik tapi yo sidik wae aja akeh-akeh. Yo masyhur Sayyidina Ali ya sama semuanya mesti bukan masyur itu keramatnya Siti nomor soalnya gaya Umar paling banyak yang keramat dulu nanti kandanya ada kebakaran ya Umar gini-gini ini orang-orang serbannya tiga enos yang kondok bilang ke api itu ini serban Umar nara mati berarti gak sopan jadi begini ini dikandaknya ya nar ini serbannya Umar ya mati jadi Umar kayak yang jatuh penuh. Amr bin As itu pertama orang yang masuk Mesir, dia jadi gubernur Mesir. Tapi Amr bin As itu rapati keramat. Padahal sahabat Kanjeng Nabi, tapi rapat masjid tertua di Mesir jadi masjid apa? Amr bin As. Karena pertama yang jadi gubernur di Mesir itu dia ke sana dan ada tradisi Nil itu kalau akhir tahun itu sah. Nah, ketika ikut kurban perawan gadis pemberi. Amr bin As kan ngilangi ora wani. Dijajal itu tambah sah itu serah usah, tapi tetap sah. Terus serah usah tetap sah, akhirnya diprotes. Ini kalau orang Mesir kelaparan, Anda yang tanggung jawab. Dia ini ngidol nih, raiso. Repotnya orang keramat. Akhirnya nyurati Sayyidina Umar bahwa di Mesir ada tradisi buruk, nil begini-begini. Dan masyarakatnya mempercayai kalau tidak ada sesajen seperti ini. Umar mau kirim surat dong. Suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, bin Abdillahi Umar ilan nil. Jadi surat itu, jika kamu mengalir karena perintah Allah, maka mengalir sekarang. Tapi karena setan tidak bisa mengalir selawasnya. Itu surat dicemplung noneng kali, ini langsung mengalir. Rasa wong ini, surat itu. Ini itu masyur rahmat Allah. Tapi Sayyidina Umar tidak tahu mangan subhat. Nah, ibadahnya biasa, tapi tidak tahu mangan apa. Jadi bengi, kata itu, karena kantor di patah ini langsung. Suatu saat Ibn Umar ngurupno. Apa ada rakyat di situ sehingga lampunya nyala atau rakyat konsultasi sama kamu? Tidak. Nak mati ini sumpek ya Umar. Pateni. Wae rakyat nak rakno gunane kanggo rakyat harus kamu matikan. Pateni. Jubah itu suwek itu rolas dijahit. Gak tahu kami ganti baju nih. Sampai ono sing usul-usul ya Umar Anda ini Amirul Mukminin mbok ganti baju ngene-ngene. Ndak, mari hisab. Piye gitu. Itu pasukan Romawi yang dikalahkan dia yang menguasai Palestina itu pernah intelijennya ke Madinah. Kepen Roh Umar itu siapa kok bisa menaklukkan kerajaan apa? Romawi. Romawi pas turun ngisar wit sampai ngir-ngir ngelor. Masanya di istana besar dikawal. Ono takok mana yang namanya Umar takok sahabat. Sing turun ngisar wit. Lego akhirnya intelijennya lucu. Intelijennya itu orang terpelajar oleh komentar ini. Sodak ta fanim ta amina. Kowe iku nak mimpin jujur akhire iso turu tenang. Dadi turu terbuka. Ya ora terus wadi diculik musuh dipateni ya ora tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana fil madinati wa kana lan ana iku fil madinati ing dalam kota Madinati Samudra tegese kota Samud. Apa sing ana tis'atu rohdin ana sangang kelompok erijal yang dikasih wong lanang sama yufsidu nakam podong rusak sopo tis'atu rohdin fil arti dalam bumi oleh rusak bil ma'asi klan biro-biro maksiat minha itu setengah sangli al ma'asi kordurum tapi oleh ngutangi wong akeh adana niro biro-biro dinar wal
wa darahim lan biro-biro dirham. Mesti kordu sing kulo kordin jarono apa? Naf'an fawar riba. Wala yuslihu lan ora memperbaiki orang lakoni islaran, nglakoni perbaikan sapa kabeh kita ati nganto. Kalu padha ngucap sapa kalu padha ngucap sapa tisatu rohdin nak dikandani eko labadu libatin. Tegese ngucap sapa badu sebagiane kabeh libatin maris sebagian sing yo. Tapa samudillah. Padahal wong nakal. Tapa samu sumpah sira kabeh ikhlifu tegese sumpah sira kabeh billah iklan atas nama. Padahal gendol. Gendol lah nak gawe komitmen niku sumpah ya atas nama. Apa ya wong gendol ora sumpah gawe komitmen atas nama. Pejabat itu boleh buktikan anti korupsi sumpah yang nganggo koran termasuk nganggo kok, nganggo berbohong percaya, enggak kundang tapi, ya kundang sumpah terusannya ya mbok. Tako samu bilalan ubaji tanaku, yakinnya bakal dalu kita, bu ini kila soleh, bu ini nabi soleh, binuni klanun lalu baik, bata ilanta. Wajah mita lantuk meta asanian aku wajar non ngangkut lalu bayi tanahku nak wajar tak lalu bayi itu nang jadi tak double jumas dan walau lan ahline hadal korja walau ahlaman aman nabi bisoleh enak tuh belum terkesi mata ini kita bukan soleh lan poro pengikutnya lelan tidak mutubui semalan aku lan nama konuli mengucap kita binuni lanun bata ilanta. Ya nak anggota berarti summa lataku lunna apa? Summa lataku lunna pokoknya nak sekali tak lami dumma ya sekali tak lami apa? Dumma tapi nak nun ya lami apa? Fathah lanaku lunna tapi nak tak lataku lunna ini masalah siapa? Binun iklan nun wata ilanta nak sekali dua tetak wadumilam ilan dumailam asaniyati yang kedua liwalihi maring waline man amana e wali dami tegese wali dami man amana masyahidna orang yang seni kita hadurna tegese orang ngadiri kita mahlika ahlihi kerusakan sebab matine keluargane man amana bidomilam gantum bidomilmim gantum ayin muhlaka ahli wafat khihalan fathaymi mahlika ahli terus kira kita masyahidna mahlika ahli sebagian kira apa muhlaka ahli ailakahum tegese rusake kaum Nabi saleh ailakahum tegese rusake kaum saleh fala nadrimo ora ngerti kita man ing iku sapa kota kang mateni sapa man rumeng kabeh wa innalan satu niki to wasodiku nang sing bener kabeh dadi dhisik ku wong wis pinter nggih wong nakal-nakal wis pinter anggar mateni gawe rekayasa ben kesane tidak sebagai pembunuh anggar mateni nggih rekayasa ben kesane gak sebagai napa pembunuh sekunane kuno wong bungsu bodoh ni rekayasa iku wis kuno. Wong zaman Nabi sinten Yusuf niku ora wis wong kuno. Niku dudur-dudure Nabi Yusuf mateni Yusuf iku wis pinter rekayasa. Ibu-ibu dolanan sekarang mulai. Napa baca ala komisi bidamin napa? Berarti dadi jubahe Nabi Yusuf utawa pakaiane digawe gamis sahlah digawe napa wedhus napa jenenge? Gamis napa? Wedhus. Ibu-ibu nangis wajah wa barum isyai kuno, ibu-ibu nangis, jadi drama ngakali wis kuno, bareng ibu-ibu nangis ana apa dari Nabi Yaakob, Masya Allah Yusuf pun kula jaga tapi pun kuta klino fakala wibdil dan ini bukti ini ya pinter ngakali, tapi Nabi Yaakob untungnya lebih pinter dari Nabi Yaakob, cek sopan oleh serigala sopan semua tiba api makan anak kok kelambinnya dicoplok sih perkara ini kok lali nyuwek-nyuwek jadi kelambinnya kutok ya kok gak bodoh nih makanya istilahnya gak ada kejahatan yang apa sempurna jadi Nabi Yaakob bareng roh kelambinnya utuh cek pinter deh serigala itu cek sopan api makan anak gue kelambinnya kok nyoplok terus apa? Terus Yahuda cek es gedung waduh orang disuwek-suwek sih mau saya mau soalnya di sini pinter-pinter jadi ini langsung cerdas kok iso maksudnya ya mesti nak depan serigala ya ada yang suwek maksud serigala ya nyoplok sopan maksudnya akhirnya aku mau konangan apa? Tapi ada rekayasa yang hampir gak konangan dalam sejarah Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini itu malahnya ketika ini ulama, masyhur ulama wong anut Nabi itu ya wajib, tapi dalam hal yang tidak khususiah. Kalau khususiah itu dua Rasulullah, masyhur kabeh ulama ini kan dua Rasulullah. Ada beberapa hal yang kita tidak mungkin ikut Nabi, karena spesial, Nabi itu spesial. Ubeirik ini itu yang munafik Yahudi, Yahudi munafik.
Niku kepengin mempermalukan Rasulullah di depan umum. Tak ulang lagi, ingin mempermalukan Rasulullah di depan. Walhasil dia niku nyolong tepung, cari tepung wae rutin dicolong. Dicolong dan dia sesuai skenario disaksikan Bani Ubair di keluarga besar Ubair. Lah tepung iki kan terus digoleki sing wis dibocori menyan dilubangi terus. Netes-netes walhasil berakhir nang Mbah Mustofa. Nah secara laut, secara kori, nah pencurinya itu Mustofa. Terus isunya itu takut Nabi. Nabi ya, corosan ini kan investigasi. Ternyata tepung tadi berakhir namanya Mustofa, ya tepungnya ya orangnya Mustofa. Hampir saja Nabi itu memutuskan sing nyolong Mustofa. Tapi akhirnya Malaikat Jibril rawuh menerangkan skenario mereka bahwa itu motif budaya mereka. Terus ono ayat turun, inna anzalna ilaikal kitab litahkuma bainan nasi bima arokawah. Itu hanya Nabi. Kamu tak beri kitab litahkuma bainan nas bima klan perkara arokang meruhno kaing sira sapa Allah Allah bima arokawah. Kita ndak mungkin mukasyafah kayak Nabi. Kita pakai hukum nahnu nahkumu bidzahir wa huwa yatawallas sarar. Kita memberi hukum yang zahir saja, soal urusan benar apa salah urusannya Allah. Tapi Nabi bisa. Kalau Nabi bisa, mergo ditahkuma bainan nasi bima arokawahu. Kamu bisa membuat keputusan sesuai yang dimengertikan Allah kepada kamu, sesuai yang dimengertikan Allah kepada kamu. Mereka ada yang masuk Islam, maksud yang kafir-kafir kok ada sih masuk Islam. Masyhur kados critane sinten niku tenggene Bukhari, tenggene beberapa hadis sahih. Ada orang anaknya ditawan di perang Badar, sendiri sumpah-sumpah Umar. Siapa yang bisa bunuh Muhammad tak kasih unta sekian. Walhasil dia menyewa orang supaya bunuh Nabi. Bareng gelalah tenggene Madinah, pas badhe bunuh Nabi konangan Umar ditangkap ke Umar. Bareng ditangkap sama Nabi dia mau cerita apa yang masuk Islam. Nabi itu enggak ada yang tahu. Perjanjian itu hanya dua orang yang tahu. Nabi jawab, "Kamu kesini mau apa? Mau Islam ini. Bukankah kamu melakukan kesepakatan jahat sama saya, perjanjiannya kamu diupai sekian-sekian unta untuk bunuh saya." Sakhiru muni asyadu anna ka Rasulullah, aku nyeksa ini tenan mata aku ibu Rasul. Perjanjian tadi gak ada yang tahu kecuali saya dan dia. Kok kamu tahu menjadi Rasulullah tenan? Itu hanya Nabi yang berkali takuma benan nasi bima. Sayyid Abbas ya bodoh, di antara masuk Islam ya. Sayyid Abbas ini pada perang Badar, ini pesan-pesan dunia. Yang hanya tahu itu istrinya. Buat dunia kuntelah itu juga sampai ada wong roh. Barang ketahuan, konebus, Sayyid Abbas bilang tidak mampu ini. Nabi terus ngendikan, kowe ora mampu piye? Masem sing mbok simpen ning kene-kene mbek bojomu piye? Nuwangis. Jan kowe ku Rasulullah tenan. Lah iku mau Nabi tok sing iso litahkuma bainan nasi bima arokambo. Jadi inna anzalna ilaikal kitab. Kowe tak turune kitab, litahkuma supaya dia keputusan sira. Bainan nasi antara nusa bima kan perkara aro kang merohno kang sira sapa apa-apa. Kita ndak bisa, kita kan ndak mukasyafah. Wis ora mukasyafah geblek. Emosinan kan gak mungkin. Ya saya kira kene keputusan jare Sayyidina Umar pas dadi khalifah, dene pidato. Saya adalah Umar. Siapa yang kelihatan baik maka saya katakan baik. Siapa yang kelihatan buruk maka buruk. Karena saya ada dapat waktu ngomong terang-terangan deh. Nah, Nabi boten. Sering bantah-bantah yang menang Nabi lah zaman Nabi. Ono wong perangnya tenanan. Sahabat muji. Wah hari ini kita perang ringan karena ada orang yang perangnya serius. Jadi Nabi gua min ahli nar, tapi dia ahli neraka. Sampai kita sahabat juga percaya kenapa orang sebaik dia dihukumi Nabi min ahli. Sampai tiga kali. Tiap sahabat muji Nabi komentar gua. Akhirnya orang sahabat sing rapati percaya. Tenang nih, ginceng, tenang. Karena dia perang, karena terlalu berani, asobat ujiro hatun kasiro, dia banyak luka. Akhirnya fana soba juga basaifihi ala sotri wa hamalahu. Jadi dia barang sekak kuat, nampak luka ini, delik, nampak mata pedangnya ditapak dada ini, terus dada ini ditekan, intinya akhirnya mati nampak. Ya saya gula balik, akhirnya sahabat tadi, asyadu anakku Rasulullah, panjang Rasulullah, Rasulullah tenan, ya kok roh maksudnya. Tapi Nabi ngetikan ini ngomong. Tenggala maksudnya buatan tenggala. Dia mau sahabat cerita doang ini. Jadi Nabi komentari gua min alim nari. Masyur perang Yarmuk juga gitu kan. Panglimanya Usama bin Zaid mati.
bareng mati panglima diganti Ja'far, Ja'far bin Abi Thalib mati, terus diganti Abdullah bin Rawaha mati. Ketika Ja'far bin Abi Thalib kabundut niku tangane diketok mek wong kafir mergo beto bendera Islam sudah diketok, tangan kiri ini nyekeli gendera, diketok nang wong kafir. Sampai nyekel gendera dicopot dipatenya. Abdullah bin Rawaha bariku dipimpin Khalid bin Walid tanpa benuman sangka Nabi. Melani mimpin ilegal ya oleh asal konsensus. Perkarane Khalid juga ditunjuk jadi qaid tapi mimpin. Perkarane dipimpin sing resmi-resmi kok kalah terus. Dipimpin dene menang. Itu Nabi di Madinah pidato. Akhodar Royah Usama bin Zaid fausiba, summa akhodar Ja'far bin Abi Thalib fausiba, summa akhodar Abdullah bin Rawaha fausiba. Wa akhodar Khalid min ghairi imrah fa fataha Allah bi yadihi. Nang Madinah perangnya teng Yarmuk, ora ketok blas. Oh Nabi iso mau perang dipimpin iki terus mati syahid. Bariku dipimpin iki mati syahid. Bariku kang sedelo wonten tiyang Melayu memberi berita mek Nabi persis seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi. Iku jenenge litahuma fenan nasi bima arah. Nah kita ora iso. Wis dikabari we kadang salah nggih kesimpulan. Wis dikabari terang no detail. Jebule salah gak ya Allah. Eh wis repot terus kita-kita wis repot. Mbah tumuli ku wonten kemampung lah. Tiang semangat nasu mangan apa berarti fase kabeh. Ya kan salah kesimpulan. Jebule orang tau ono sing dakwah ya mestine kesimpulan darah ono kiai ini mesti pertanyaane pertama darah ono kiai ini nganti mangan asu ora roh hukume opo piye. Nggih mboten enten. Oh, kan kaya iso fase ora roh. Tapi dene langsung nyi wah fase kabeh. Nah, bang, orang muka sapa omong lah. Jadi Nabi itu khusus, makanya raiso ditiru ya, dalam hal tertentu. Mulanya dia mulai anut sunnah Rasul ya dulu. Nabi itu gadah khusus ya. Ya Ustaz masuk khususnya Nabi di Quran kualitas kuma benan nasi bima aroh. Aku buatan sebutin misalnya Islamnya Umar nih. Islam nabi yang enam, nabi yang walu. Nabi itu tahu kalau masa depannya Islam di Umar. Sekarang futuhat terbanyak itu siapa? Ketika khalifah siapa ada futuhat terbanyak? Umar. Itu dikatakan Nabi jauh sebelum Umar masuk Islam. Umar ketika mereman di pasar Uqat, Nabi roh Umar, Allahumma aizal Islam ya Umar. Ya Allah semoga Islam jadi jaya dengan Umar cek kafir. Tapi Nabi muka safanullah mahfud ngerti nak cek ini soben Islam terus jadi wong bener. Zaman itu Nabi Umar cek kafir orang kita dari khalifah. Nabi ketika Allahumma aizal Islam di Umar tenang, Umar masuk Islam mustak diri Umar sing bawa jaya ini kue iso muni ngono wong sing bawa itu lho kiai apik, jubile budak semuanya elek, jubile apik, jubile ada dengan rasa komentar sebenar misalnya takut, Mustafa bagus, wong paling bener ya, Mustafa apa, wong soleh atau orang, wong pokoknya wong ya, punya soleh atau orang ya cara saya tidak marah, mungkin tanya apa ya, cara saya tidak marah nah, ya, terus Umar pidato, sekarang penggantinya Rasulullah itu saya dan cerita-cerita itu tidak akan ada lagi agar saya tahu apa, tak hukumi agar saya tahu elak, ya elak berkuas rana di tahkumah benan nasi bima aro kawohu jadi bima aro kawohu jadi bima kelar perkara aro kang mengertikan kak misiro Muhammad sopoh. Jadi Nabi ku perso mulai zaman Nabi nganti ilah yomin kiam perso mulai ada hadis sebenarnya akhir zaman ngene-ngene wayak surul harut mungkin anda kan sama hafal hadis kayak saya itu enggak akan kaget melihat Syria itu jelas di hadis. Sogan akhir zaman wiyak susina, wiyak surul harut. Siapa takut harut itu apa? Nabi Al-Qadlu pembunuhan. Terus ketika Nabi tanya, itu di mana? Fasara ila Syam, Nabi itu menunjuk Syam Syria. Kabe Ali Hadis sepakat, itu dikatakan Nabi Imam Bukhari tahun 200 Hijriah. Sekarang tahun 1437. Nabi ngendikan rawi ini Imam Bukhari, rawi ini tahun 200 Hijriah. Gak kondang tapi ini. Imam Bukhari yang meriwayatkan itu jelas fasara ila Syam. Saiki kaya apa tragedi teng ngendi? Syria. Konstantinopel itu manggone teng Turki. Nabi zaman Sugeng yang ngendikan.
Lataf tahun nal Kostantinia. Kowe sok mben iso nalukna Konstantinopel. Jare wong munafik mat mangan ae wong santrimu mangane ra kelar kok ape nalukna apa Konstantinopel. Tapi Nabi ngendikane yang gelojer. Sok tenang. 800 setelah Nabi wafat. Walhasil ana Zubriyae Sayyidina Utsman yaiku jenenge Fatih. Iso nalukna Konstantinopel. Mulane masjid pertama ing Turki jenenge masjid apa? Al-Fatih. Mergo sing buka pangeran sinten? Ayo jajan. Nabi ra kowe ra iso. Kowe tidak prediksi dipimpin iki makmur, bulat to. Cuk dipimpin wong rakyat negara makmur tambah larang iso. Tambah bulat dong prediksimu ae. Kok barang kowe ngono, oh ternyata ora iso mimpin to. Jebule larang kabeh, jebule kok murah, clear ku meneh. Iya nak pengamat kadung dibayari lah aku ya. Dibayari sapa nek ngamati barang. Lha kan takut itu yang Gus Presiden saiki ben dhisik nanti. Aku pemimpinku sitok ya permanen sapa Gus Allah. Iya ayo kok takut idunya. Kan Nabi iso. Mulane tenggene masjid-masjid biru tenggene Konstantinopel ono pengimbare ditulis Lataf tahunna Konstantinia ditulis hadis riwayat Bukhari. Padahal terjadinya itu 800 tahun dari itu. Imam Bukhari yang riwayatnya tenang aja, hadis iso kae diriwayatno gloyor tenang aja. Ora penting ana buktine. Pas iku yo cek kafir kabeh Spanyol, Turki terus. Terus kafir kabeh. Ya, tapi wong rawi nek hadis sahih ya Nabi ternyata terjadi. Mana sing lucu malah sing dina Umar. Jadi Nabi seneng kuyen. Pas dikontak ya. Kontak nang aduk kontak. Wah, suapet do kelaparan, mergi meduk parit. Barang kelaparan, wis saking kelaparane mergo ora keramat. Nutuk waktu ini ora iso. Bareng ora iso sahabat yo lucu. Karwa Nabi wong priyayi ya Rasulullah waktu ora kena ditutuk. Niku cara jenengan sebuti Nabi fa khudal miwal min ahadi sahabat. Nabi ndak pakai palunya, jedeng palu gorene. Nek Nabi ditutuk. Bareng ditutuk fa asyraqat lahu mamo kaisar. Jadi kosro kaisar. Ini sahabat kerso. Napa bias sinar sangka nutuke Nabi nganti tok kosro abyad. Ngene uteng Yordan. Jadi Nabi berkuyon. Mar, sebenarnya kekuasaan umatku nganti dok kono itu sudah terkenal kono gedung putih ini tentang villa de villa ini, kau kono gedung putih ini. Ya Nabi ketinggalan yang gelar dok, tidur dok mana terus nyebut sebenarnya nganti dok kono dok Palestina. Jadi orang munafik sih wes melok Nabi tapi orang iman. Ya, mangane kangilan lamune kok nak lono Romawi jadi. Nah, itu rumah parah. Nabi malah terakhir malah ketinggalan ini guyon. Terus orang kelaparan sih seguyon. Suroko, nopo ya rata. Suroko itu cahaya elek, ndi kan Suroko ya. Jadi Suroko ya ceng ya, kue sebenarnya nganggu tijani kaisar ya. Sebenarnya kue nganggu hulu kaisar sini Indonesia. Ya ya Rasulullah, ora percaya-percaya lah sudah ndi. Walhasil Nabi wafat, dipimpin Abu Bakar, dipimpin Umar. Palestina yang dalam cengkeraman nopo Romawi ditalono sinten? Sayyidina Kaisar ini ku keplayu. Barang keplayu ini ku kulit ku cegah. Terus Umar eling, ini kan mutawatir hati semua sobat tahu. Mbak Suroko yang disuruh Nabi make itu saya. Ya tinggal Mbak Suroko. Wong elek ndek aku waku tak diguyu be Umar be Abu Bakar di Umar lah Abu Bakar mengkabulin diguyu sahabat-sahabat. Terus sampai Umar bareng wis bareng nganggo dijaluk ya Suroko ikhlak ha coplok iku mono nggo nimah kudu dibagi wong Islam kan puluk sangko emas sangko intan. Ya Amirul Mukminin kata Rasulullah yang make ini saya. Terus dari Umar inna maqala laka lital bisaha walam yakul litam nikah. Nabi mau ngendikan gue kon nganggur kon dua ini. Akhirnya dicoplok gengge. Sementing wes kasir. Nabi lagi ngendikan lucu. Soben gue sing nganggo Umar seeling. Nabi mau ngendikan lital bisaha walam yakul litam nikah. Nabi gue mau ngendikan gue kon nganggur sing duwe, nak sing duwe tetep betul jajal bayang. Nabi Sugeng ngendikan persis kejadian. Lho delalah kok Suroko ora mati. Misale saiki Suroko mati sedurunge nganggo iku ora Nabi ketok negara. Nabi ngendikan darah Suroko urip menangi futuhat teng Syam. Ayo sapa sing iso niru? Ngono gua. Terus.
Mana wong alim kok imane padha mek wong ora alim yo geblek-gebleke wong alim. Wong alim imane mek nabi tetep dobel mergo ngerti sekian bukti kebenarannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong alim ora wali yo aneh. Wong alim ora wali yo aneh. Sine wong alim tetep para pengira. Tapi yo mau kudu rawati seneng dhuwit sak kadare. Wong alim seneng dhuwit yo aneh. Ora seneng kelainan wis biasa wae. Biasa. Wis biasa. Ya ora seneng kelainan terus kok ora seneng dhuwit ora diutang kok ora tenan ngono. Jadi itu kan juga. Malah ada uang tambah yakin. Nah hadis Bukhari wa as-sahih kutub pada kitab Allah. Gua ngerti sebut nih Bukhari nih Muslim tambah suwi tambah kita bener. Dia ulama itu. Roh mungkin jenis Konstantinopel itu kan Turki mah dikuasai uang kafir beratus-ratus tahun. Itu delal. Suatu saat dikuasai itu yang Islam. Itu sama dulu tengah cipta Turki tengah ini nunggu mimbari orang hadis Bukhari lataf tahun lalu Konstantinia. Iku nabi ditakumah benan nasi bima arokapwa wala takulil khainina muslimah. Nabi masyhur hadis mi'rad aku diunggah nabi pangeran terus dipertontonkan sekian terus saya tanya Jibril itu siapa itu umatku yang makan riba itu siapa ini umatku nabi tahu semua. Nanti kita kudu yakin ngajimu ini nabi ya berusaha kudu yakin endur. Yakin. Karena semua itu uridot aliyah umat itu. Semua pernah dipertontonkan sama saya. Semua perilaku umat saya. Ketika Nabi hatal kotor, sehingga kotoran kecil di masjid yang diambil seorang lelaki dari umatku itu pun dipertontonkan saya. Jadi kemarin ganjaran cilik yang dilakukan di umatnya Nabi Berso, dosa yang dilakukan di umatnya ini Berso. Ya tapi ya Rasulullah yang sakit waktu itu namun ganjik anak ulama, sahabat mungkin sebagian ya kadang-kadang keramat, tapi umat-umatan ya kadang keramat agak-agak orang. Tapi ya kudu tahu sidik-sidik untuk barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Umar masyhur. Pas perang Irak itu kan pasukannya kalah. Gara-gara ada pasukan tambahan dari musuh dari enggak tahu sehingga perang itu kalah. Teng Irak, ya Irak-Irak yang terkenal. Ya. Umar pidato teng Madinah, penerbangan 2 jam dari Irak atau 3 jam. Penerbangan terusannya berapa jauhnya? Umar tengah-tengah khutbah muni ya Sariyah al Jabal, hei pasukanku kamu harus berlindung gunung di situ ada musuh. Itu semua yang perang di Irak itu dengar suara Umar. Ya, akhirnya berlindung kita ini hampir kalah andai kan tidak mendengar Umar. Akhirnya musuhnya kecewa mergo penyerang mendadak jebule pasukan Umar iso berlindung. Nah, saya ngeruak khutbah ya, tangkap Umar biar karpe khutbah raurot. Misalnya baru kakak topo cukup ya Sariyah al Jabal, nama ya Sariyah al Jabal. Ya, tapi setelah pasukan itu datang, mereka cerita semua kita itu dengar suara. Itu ulama, sahabat, terus bagian yo, ya entahlah keramat sidik-sidik, tapi yo sidik wae aja akeh-akeh. Yo masyhur Sayyidina Ali ya sama semuanya mesti bukan masyur itu keramatnya Siti nomor soalnya gaya Umar paling banyak yang keramat beliau. Nanti kandang ini ada kebakaran ya Umar gini-gini ini orang-orang serbannya 3-0 yang kondok bilang ke api itu ini serban Umar nara mati berarti gak sopan jadi begini ini kandang ini yanar ini serbannya Umar ya mati jadi Umar kayak yang jatuh bener. Amr bin As itu pertama orang yang masuk Mesir, dia jadi gubernur Mesir. Tapi Amr bin As itu rapati keramat. Padahal sahabat Kanjeng Nabi, tapi rapati masjid tertua di Mesir jadi masjid apa? Amr bin As. Karena pertama yang jadi gubernur di Mesir itu dia ke sana dan ada tradisi Nil itu kalau akhir tahun itu sat. Nah, ketika ikut kurban rawan gadis pemberi. Amr bin As kan ngilangi ora wani. Dijajal tambah sat wis ora usah tapi tetap sat. Wes ora usah tetep sat, akhirnya diprotes. Ini kalau orang Mesir kelaparan Anda tanggung jawab. Dek ning ngidoni ora iso. Repote ora kramat. Akhirnya nyurati Sayyidina Umar bahwa di Mesir ada tradisi buruk Nil begini-begini dan masyarakatnya mempercayai kalau tidak ada sesajen seperti ini. Umar mau kirim surat dok. Suratnya Bismillahirrahmanirrahim bin Abdillah Umar ilan Nil. Jadi surat itu, jika kamu mengalir karena perintah Allah, maka mengalir sekarang. Tapi karena setan tidak bisa mengalir selawasnya. Itu surat dicemplung noneng kali, ini langsung mengalir.
rasa wong ini surat TikTok ini ku masyur rahmat Allah. Tapi Sayyidina Umar gak tahu mangan subhat kemarin. Nah ibadahnya biasa tapi gak tahu mangan apa subhat. Jadi bengi ngantin itu benar kantor di pateni lampu. Suatu saat Ibnu Umar ngurupno, apa ada rakyat di situ sehingga lampunya nyala atau rakyat konsultasi sama kamu? Tidak. Nak mati ini sumpek ya Umar. Pateni, wae rakyat nak rakno gunane kanggo rakyat harus kamu matikan. Pateni. Jubah itu, subah itu rolas dijahit. Gak tahu kamu ganti baju nih. Sampai orang masih usul-usul, ya Umar anda ini amirin mu'minin buat ganti baju ini. Tidak, mari hisap. Iya gitu. Itu pasukan Romawi yang dikalahkan dia yang menguasai Palestina itu pernah intelijennya ke Madinah. Kepen roh Umar itu siapa kok bisa menaklukkan kerajaan apa? Romawi. Romawi pas turun ngisaruit sampai ngir-ngir ngelar. Masanya di istana besar dikawal. Ono takok mana yang namanya Umar takok sahabat. Sing turun ngisaruit. Lego akhirnya intelijennya lucu. Intelijennya itu orang terpelajar oleh komentar ini. Sodak ta fanim ta aminan. Kowe iku nak mimpin jujur akhirnya iso turu tenang. Dadi turu terbuka. Ya ora terus wadi diculik musuh dipateni ya ora tenang. Itu pemimpin malahnya pantas kra. Musa iki wis mimpin wis subhat ya oke, haram ya oke. Bari kok ada entuk mau istighosah ramanti ya tak jamin. Tapi ya apa istighosah, tapi rahmat ini tetap nabi, tapi tetap rahmat. Soalnya syaratnya keramat itu nomor siji gak mangan ya, kira-kira kuat gak? Kecuali kayak kekasih pangeran, kok di styling no pangeran. Nah, fungsi orang itu ya kecuali kekasih pangeran. Ini buat mangan suka itu adalah di styling no pangeran. Ya wow, katus Nabi Musa. Nabi Musa itu dipakani dunia ini Fir'aun. Tapi dia kekasih pangeran, tetap styling. Pangeran raiso disalahno. Misalnya Fir'aun gugat, ya Allah, nuntut keadilan. Musa mangan harta saya. Pangeran ada jawab hartaku. Misalnya Abu Lahab protes, Muhammad kekasih jenengan mangan dunyaku. Jadi pangeran, dunyaku tetap bebas hisap, tetap kabeh wae pangeran. Lan kula didhawuhi bapak, kowe nek dadi ulama iku wali-wali ku penak ra halal-halalan kok dadi halal wae mus kadung. Mus kadung wali. Kadung wali. Wali-wali ya kabur-kabur boleh riyen. Tapi wis kadung kekasih pangeran wis bener ae. Diseneng ya angel diseneng wis. Lan jare Imam Ghazali Nabi Adam ya salah. Diusir mergo salah mangan wit kulti. Iblis ya salah ya diusir. Tapi enak iblis nasib elek ora kekasih. Lu Nabi Adam diusir kok ambek diwarai donga carane tobat. Ya berko kekasih ya mulane jare Musa iki penting urip dadi kekasih pangeran sik. Soal salahku gampang. Lah wong diusir kok diwarai carane tobat. Ya wis akhirnya diusir ya tenang gak ambek maca-maca ijazah. Akhirnya suwe-suwe ya summa jatabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Malah akhirnya diangkat jadi kekasih. Songko nabi biasa diangkat jadi nabi spesial. Engko fatalaqa adamu min rabbihi. Jadi fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Jadi diusir tapi dikai dungo. Ini lho dan moco. Ya aman, harap moco. Nah fatalaqa Adamu min rabbihi kalimat. Jadi Nabi Adam diusir tapi bawa kalimat. Tuh. Anak kula nak ndonga wek pangeran. Anak kula wingi pas umroh nggih ngoten. Sebab anggar ndonga niku lajeng minta supaya jadi kekasih Allah. Aku ya malah amin amin. Pernah mikir ana sedake ya wis. Salah ra Allah. Seneng iki tetep beres. Salah ra Allah. Ojo ndonga ra salah abot, Mas. Momone ndonga dadi wong bener ta abot wong bener. Pokoknya nak jadi kekasih salah lah akhirnya gak masalah ya bodoh-bodoh salah Nabi Adam salah tapi salahnya kekasih malah diwarai carane Nabi Musa salahnya piro wae mangan donyane Fir'aun Nabi kok kaya preman jotosan jotos nganti mati Nabi Musa Nabi sing tau jotos wong nganti tapi kekasih pangeran sepuro Allah Rabbi Firli langsung fagho farolah langsung wena lagu ni Rabbi Firli ini korang ini fagho farolah
Rabbi ini itu lampu nafsi fa'firli langsung fa'firlah indahku huwa ghafurur jajal gue sing dungo maka bayar dia tolong miliat itu Nabi Musa beneran gak usah iri kekasih pengeran kono ngepar batas wawah Nabi Muhammad pas perang badar yang kena cerita aduh Nabi Yusis rumusnya gak masuk akal temen akhirnya rumusnya itu cara duniawi gak masuk akal tapi orang Nabi Jibril terlibat, KB terlibat, wong kekasihnya apa? Ya makanya urutan pertama itu kepengen jadi kekasihnya pangeran. Nah itu kabutan jadi sepura pangeran. Supaya itu mau, apa? Supaya dosa ada apa? Sebab itu Allah ngendikan orang-orang anak putumu sing dungo kaya kue kecuali tak sepura. Ini dungo apa? Rabbana gulamna anfusana wilam taufirlana watarhamna lanakunanna apa? Minal khasirin. Kalian ditambahi dengan riwayat hadis Allahumma innaka ta'lamu sirri wa ala niyati faqbal mahdirati wa ta'lamu hajati fa'atini su'li wa ta'lamu gandhi faqfirli dunubi sebagian wa ta'lamu gafi nafsi faqfirli dunubi Allahumma inni asaluka imanan yubashiru qalbi wa yakinan sotikon hatta a'lama annahu la yusifuni ila makatabta alaya warrido bima kodoita alaya. Jadi Nabi Adam ditakdir mangan wit khuldi wis dalam skenario itu kan. Umpama Nabi Adam gak keliru ora ning bumi. Nah ning bumi ora ana nabi. Mergo nabi syaraté ning bumi. Mane Nabi Adam tentu piye-piye salah kuwi dalam skenario Tuhan. Tapi sing ngomong Nabi Adam gak keliru. Nah sing ngomong wong kafir. Keliru ora kekasih kok omong. Dia keliru aku gak tentu. Kau jadaran pangeran gak adil, wong nak rakyat kasih, rau sama melok-melok tu galeng ini. Aku seneng Zaid biasa nengok aku, terus orang dia melok-melok biasa, lu orang no hubungan dek, melok-melok, dia tetap keliru, orang hubungan dek. Mulanya kita cerita, Nabi Adam niku nate kepanggil Nabi Musa teng alam roh. Pertama Nabi Musa ketemu Nabi Adam protes, karena Nabi Musa penggawean dek. Dan Nabi ini berani dek. Ya Adam, jenengan tuh sing jenenge Adam ya. Antal ladzi akhrastan nas minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara jenengan manusa ora urip ning swarga. Muga jenengan gak salah, anak putu ning swarga ora bakal di kasus BPKB, wis jelas. Kan gak ngarah kelaparan. Umpama Nabi Adam gak salah Mustafa lahir ning ndi? Swarga. Elek ta ora rupin. Gak ngarah ana cacri teng capek sak mesti ganteng. Wong lahir teng putih. Saiki dadi elek, dadi masalah, dadi ra duwe gara-gara salah sok. Nabi Adam kan akhirnya ini bumi, mangan yang mergawe, anak rantuk mergawe, akhirnya utang kan ruwet. Terus dari Nabi Adam ini, ya harus Nabi Adam, anta Musa kalimullah, gue Musa kalimullah, gue tau sinau Taurat, gue nanti sinau Taurat. Ini kalau diterang Nabi, aku itu ditulis salah, sedurungnya salah, aku sabisi salah. Ditulis salah, sedurungnya digawe, 40 tahun. Jadi ditulis di Taurat itu. Adam kekasihku tahu salah mangan wit kulti skenario ini nak semangan tak usir terus ditulis apa? Nah itu disik salahku tak disik tulisannya disik tulisannya ya kepen tahu ben salah ben sesuai rencana Tuhan jadi. Akhirnya Fahad ja Adam Musa akhirnya Nabi Adam memenangkan perdebatan ngalahno Nabi Musa jadi dari KB harus ditulis inna kullasein kholakna kudabok dikutkan sebagian ayat mengatakan wakul lusayin fa'aluru fisyukur wakul lusawiru wakabirim mustator jadi kabir itu ditulis wakul lusawiru wakabirim mustator setiap kejadian kecil maupun kejadian besar mustator sudah nama? Sudah nama? Mustator sudah ditulis ewa semono kita sebagai orang syariat raoleh gawe dalih nganggo kodok jadi semua rona pengeran kabir itu berso tapi rosok aku goblok wis ditulis pangeran, aku nakal itu. Ini pancen ditulis pangeran. Ya cek sial ditulis nakal. Malah kok. Malah kok ora wa hujjah. Padha terus nang. Wa inna la sadiqun. Dadi wa makaro lan rekayasa sapa kaumune Nabi Saleh fi dalika ing dalem kono-kono kabeh makron lan rekayasa tenan. Wa makarna makron. Lan balas rekayasa ingsun makron lan rekayasa tenan. Eja zainah. Tekse malas ingsun kumeng kaum Nabi Saleh. Ita cili uku batihim kelawan nyepetno penyiksaan yang kaum Nabi Soleh. Wabung halite kaum Nabi Soleh kula syuru nak orang ngerti sapa kaum Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh Nabi Soleh pokoke kawasan Madinah, mulane dekat Madinah ana jenenge Qaryatus Soleh. Ana napa Qaryatus napa Soleh.
Pangkur mengangin angin siro kefa kale kaya opo kefa kana opo akibat makri. Kefa kana kale kaya opo opo akibat makri. Opo akibat mereka daya ni kaum musoleh. Anna saat meningsun awal gemar nabu menghancurkan ingsun kuming kaum masoleh. Ahlak nabu. Teksing rusak ingsun kuming kaum masoleh. Wako mahu majma'in lan kabeh. Oleh rusak bisoy hati Jibril lah. Kelawan bengokane malaikat Jibril. Malaikat Jibril sekali bengok itu runtuh kabeh. Aw biram il malaikat itu kelawan balangi malaikat bi hijarotin kelawatu yarona kakani ngali sopo koro malaikat yang hijaro kakala yarona lalara ngali sopo kaum soleh bumi koro malaikat fadil kamu koti kabe ibu buyutu momai kaum soleh ak khawiyatan khali sepi khawiyatan ke sepi wanas buhu te rasa bi khawiyatan iku alal hal yang atasnya katar kip hal wal amiru te amir fiya yang dalam hal iku makna isyaroti makna isyarot makna isyarot tentilka ibu dekara makna ni asyiru atau al musyarilah bima dolamu sebab dolimi wong akeh ibu zulmi imtik saya sebab dolimi wong akeh ibu fi imtik saya kafir wong akeh inna fi dalika satan yang dalam kornol kafir lah ayat tanik dini jadi ayat lah ibrutan yang dini jadi telodon teladan di kaum yang gede kaum di kaum yang alamun kan ngerti kafir kudru tanah jadi syaratnya iso itibar kaya kudru roh na Allah wa ala kulli sya'ing di kaum yang alamun kudru tanah yang kekuasaan yang wong nak yakin na wa ala kulli sya'ing kudir fayta iru namun konompo nasihat sopong akeh wanjena lan lamun insun alladzina wa ka amanu kang podi iman sapa alladzina bi saleh kelawan saleh wa hum ta alladzina amanu arba'atu alafin patang ewu wa kanu lan ana sapa kaum saleh ya takuna iku podo wa kanu lan ana sapa alladzina amanu iku ya takuna podo menghindari podo wedi maksud menghindari sapa alladzina amanu menghindari asyirka itu sosial.